Dia buatkan ini bukan nak mendakwa, bukan nak menuduh, bukan nak cakap apa-apa pasal sesiapa. Tetapi apabila ada satu-satu perkara datang kepada kita, terutamanya yang melibatkan sama-sama anggota dewan, dan apatah lagi orang Bantar Remeh juga bertanya kepada saya kerana dia adalah agung Bantar Remeh, benarkah perkara-perkara yang disebut di dalam pisau net. Jadi saya pun baru terima. Jadi saya pun baca kebenaran ini, kita tidak tahu. Siapa yang tahu kebenarannya? Tetapi bila disebut dalam ni, dia mengaitkan dengan satu syarikat yang sama, iaitu Upaya Padu Plantation. Upaya Padu Plantation bila tengok ada di dalam tu nama ada pemegang-pemegang saham dan lembaga pengarahnya adalah dengan komen dengan Kohab. Jadi bila perkara ni dah ke tengah, jadi dalam dewan kita bertanyalah supaya bagi penjelasan. Jadi rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu sebab mereka adalah apa ni ahli dewan negeri Perak. Jadi apabila rakyat dah nak tahu, kita yang bertanya. Jadi dia suruh kita cabar. Saya bukan nak cabar. Saya nak minta penjelasan bagi pihak rakyat, terutama orang Pantai Remeh. Dia wakil rakyat Pantai Remeh. Parlimennya ahli Parlimen Meruas, saya pun di dalam kawasan Meruas. Jadi dua-dua orang itu terlibat. Jadi sebagai rakyat di dalam kawasan itu, kita berhak bertanya betul ke? Jadi kalau tak betul, dia betul ke tak betul, beliau kena bagi penjelasan. Dia sebagai seorang tokoh, seorang pemimpin negeri, orang besar. Jadi bila perkara-perkara macam ini haruslah diselesaikan, diberitahu dengan baik. Jadi bukannya nak cabar, nak tansur bawa ke mahkamah. Apa-apa saya nak bawa ke mahkamah? Kita bertanya sahaja. Jawablah dengan elok, dengan jelas, dengan terang, dengan baik supaya orang boleh faham. Tiba-tiba nak marah, orang pun terkejut. Ini apa kena mengena bila tanya hal ni marah? Ada apa kena mengena ni? Mesti ada cili ke yang menyebabkan terasa pedas? Jadi itu saya kata tadi, saya tidak nak challenge, saya tidak nak apa-apa, nak bertanya saja. Jadi bagilah penjelasan sebab ini melibatkan benda yang besar. Dituduh pula, dituduh dalam ini, dalam kan. Semua orang dah tengok dah. Jadi dituduh dia melibatkan jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Jadi melibatkan sebuah kerajaan negeri lain yang bagi pula sebelah tanah yang begitu. Jadi kita tak faham. Kita tak nak pun. Jadi kalau boleh, beliau bagi penjelasan kepada rakyat negeri Perak, khususnya orang Taiping, dia sebagai ahli Parlimen Taiping, dan orang Pantai Remeh, dia sebagai adun Pantai Remeh dan sebagai ahli Parlimen Meruas. Datuk dengan Kohab kena kabar lah, saya pengundi dalam kawasan Meruas. Jadi saya pun nak tahu juga, orang menuduh ahli Parlimen saya ke bukan-bukan ni. Jadi saya nak tahu. Jadi Datuk dengan Kohab dengan komen, tolong bagi penjelasan, itu saja. Kita tidak menuduh, tidak membongkar. Tapi bila kita dapat benda-benda ni, kita nak tanya. Nak tanya supaya kita semua dapat maklumat yang sah.